Kagak. Siapa lu? Siapa nama lu? Hah? Andre. Lu kan tadi katanya nyari Andre. Berbagai kejadian maling apes terekam kamera, kegagalan demi kegagalan mereka yang terekam kamera bisa menjadi hiburan bagi kita yang melihatnya. Kita lihat video para maling yang terkena karmanya ini. Video ini menggambarkan situasi yang memalukan bagi seorang maling yang tidak hanya gagal dalam aksinya, tetapi juga meninggalkan jejak yang jelas di tempat kejadian. Saat berusaha mencuri, maling tersebut tidak sadar bahwa dompet dan kartu identitasnya tertinggal di lokasi tersebut. Nah, dia berhenti. Nah, yang depan aja yang ambil. Oh, yang metik ya. Sampai duduk. Duduk dulu ibaratnya. Mantau. Akhirnya lah. Nah, nyeruduk dia. Dua. Hai, Pak RT. Bingung, panik, ditinggal. Dia lompat. Jatuh dompetnya. Jatuh di jalan. Yang mana, Pak? Ini jatuh. Di sini. Nah, dia panik, loncat ke temannya motor, naik, langsung jatuh dompetnya di sini. Ini barang buktinya. Kunci T ini yang digunain. Ini kunci buat buka magnet nih atau pengaman motor. Ini dompet yang terjatuh. Momen ngakak saat seorang maling motor berusaha mencuri kendaraan namun gagal dalam aksinya. Saat ia mencoba membuka kunci, seorang pria memergokinya dan mengejarnya. Panik, maling tersebut berusaha melarikan diri, tapi malang, saat hendak kabur dia terpeleset dan terjatuh dari motornya. Kejadian ini memperlihatkan betapa ironisnya situasi ketika perbuatan jahat berakhir dengan kecelakaan yang tak terduga. Momen yang menggelitik ketika seorang maling mencoba mencuri minuman, namun naasnya ia mengalami kegagalan yang menyedihkan. Dalam aksinya yang tergesa-gesa, maling tersebut secara tidak sengaja menjatuhkan botol minuman yang hendak dicurinya. Tidak hanya itu, dia juga terjatuh karena terpeleset setelah aksi mencurinya gagal. Maling spesialis pembobol rumah ini harus gigit jari. Pasalnya setelah dia berhasil membobol sebuah jendela rumah incarannya. Ternyata rumah tersebut adalah rumah kosong yang tidak memiliki pintu dan tembok di depan rumahnya. Kegagalan yang memalukan bagi seorang maling tersebut. Seorang pria yang diduga seorang pencuri kepergok oleh salah satu penghuni kontrakan di sana sedang menjalankan aksinya. Ketahuan oleh orang di sana, dia berusaha melarikan diri. Ayo bang, lu mau ngapain? Hah? Lu mau ngapain? Lu mau maling? Kagak. Hah? Kagak. Siapa lu? Siapa nama lu? Hah? Andre. Lu tadi katanya nyari Andre? Andre, gimana? Oh, lu selama ini yang maling di sini, hah? Sini dulu. Bang, maling bang, lo bang. Hei! Guru, guru. Panggil. Bang, bang. Hei, maling. Di bawah, Malang nasib yang dialami oleh pencuri ini, bukannya dapat barang yang hendak dicurinya, dia malah rugi karena motor yang digunakan dalam aksinya ketinggalan di tempat kejadian perkara. Ada kejadian maling gas, lokasi di Kampung Serap, RT 4, RW 4. Nah, motornya segera diamankan oleh warga dan penjaga toko beras tersebut. Jadi motornya ini ketinggalan, guys. Tuh. Nah, ini salah satu penjaga tokonya dengan gue. Gimana, Miss, kejadian? Iya, jadi malingnya pas dikejar, motornya ditinggal, dianya kabur ke arah kuburan. Sempat jatuh juga ya? Sempat jatuh. Maling apes yang satu ini kena karma saat dikejar warga, dia panik dan mengendarai mobilnya dengan tegang hingga akhirnya sampai masuk sawah, hingga tidak bisa melarikan diri lagi. Maling apes.
Nopole E1659 LK. Iya. Dalam video tersebut terlihat seorang maling berbaju hitam, bercelana hitam, serta bersepatu hitam hendak masuk ke sebuah toko melalui rolling door. Saat hendak memasuki toko dengan posisi kaki dan tubuh separuh sudah berada di dalam toko, maling terkejut dengan adanya suara dari dalam toko. Saat menoleh, maling tersebut menjumpai seorang pria yang merupakan pemilik toko tersebut. Keduanya sempat mengobrol sebelum maling tersebut pergi. Istilah sudah jatuh tertimpa tangga memang cocok disematkan untuk maling ini. Belum sampai aksinya dimulai, dia sudah terkena apes kejatuhan pagar rumah. Tidak sampai di situ saja. Akibat kejadian tersebut, kakinya mengalami patah tulang. Akhirnya, dia kabur sambil menahan sakit di kakinya. Dua pemuda yang terekam CCTV ini berusaha mencuri pagar rumah seorang warga di suatu kompleks perumahan. Tapi niat mencuri mereka gagal, karena salah satu pria yang di belakangnya tertimpa barang curiannya saat hendak kabur. Setelah gagal membawa barang curiannya, dia bergegas melarikan diri. Thank you.